Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Rai. Nah, kita mau membeli jagung bakar nih. Ini sedang beli jagung bakar. Oke, kita hari ini mau nyemil jagung bakar, guys. Mana ya? Oke. Nah. Untuk rasanya, untuk jagung bakarnya ini ada manis, pedas, asin, sama nano. Sedangkan untuk roti bakarnya coklat, strawberry, blueberry, sama keju. Nah, ini untuk jagung bakarnya, guys. Nah. Oke, kita tunggu. Orangnya masih melayani pembeli. Nah, ada. Itu ada request dari pembeli yang harus diiris untuk jagung bakarnya tuh. Nah, itu untuk requestnya dari pembeli ya, guys. Sedangkan ini untuk orangnya sendiri juga lumayan sepi, guys. Biasanya ini full, ini untuk jalan-jalan ini full. Soalnya malam minggu. Jadinya benar-benar full. Nah, untuk sepedanya itu yang biasanya disewakan. Mau cari wedang ronde, tapi nah. Nah, oke, kita tetap nunggu, soalnya antri nih, ya. Antri, dan saya perlihatkan untuk yang lainnya ya. Nah, ini kita belinya di dekatnya hotel merah nih, kalau nggak salah hotel merah namanya, atau di depannya Villa Pinaringan yang atas itu. Nah, sedangkan untuk tempat nginap kita sendiri itu ada di Hotel Rezeki. Jadi Hotel Rezeki itu berada setelah gerbang masuk menuju kawasan wisata Telaga Sarangan ya. Oke, kita masih nunggu ini. Jadi kalau di sini jagungnya bisa request mau di potong atau diserut, atau mau apa, langsung digigit juga bisa. Nah, oke. Jadi kenapa gagangnya ini dipotong? Ternyata mau dimasukin sama kayu biar pegangannya lebih kuat, ya. Nah, kita tadi yang lampu yang bertulis Telaga Sarangan itu ada di sana tuh, ada di sana. Kalau dari sini nggak begitu kelihatan. Oke. Nah, kalau kalian jangan khawatir, di sini 24 jam biasanya. Tapi biasanya kalau saya keluar itu jam 2 itu sudah selesai atau udah sepi. Nah, ini untuk sepeda yang biasanya disewakan ini. Nah, seperti itu. Oke. Oke, pesanan kita sedang dibakar ya sama ibunya. Ini ibunya nih. Musuhin.
timbang nang aku. Kan turu-turu kepot. Iya tanah itu. Sama yang utama lain. Ora miel. Lama sekali, antri banyak. Kita sudah nemu tempat duduk. Kita mau makan jagungnya ya. Kau mau pesen wedang ronde, tapi nggak ada yang jualan sebelah sini. Nih, wedang rondenya nggak ada, Mas. Nggak ada, wedang rondenya jauh. Dan penuh tadi. Ada. Ya, jadi kita makan jagungnya. Mana liatin jagungnya. Berapa ya harganya? Untuk dua ini harganya 15.000. Malam-malam di pinggir telaga. Mantap nih. Pengen sate. Itu ya butnya kalau pagi. Itu bisa kelihatannya. Kelihatan itu. Oh kan iya. Telaganya agak remang. Luar remang. Mantap. Mantap. Pedas manisnya nyampur enak. Kakimu loh. Habis ini mau makan apa lagi? Apa ya? Pedes ya. Kita makan kalau kita pengen. Nah, jadi kalau pengen semua ya kita makan semua, oke? Okay? Sebelah sana ada sosis bakar. Itu ada yang mancing. Kelihatan enggak? Itu dong. Yang ada lampunya tuh. Ada lampunya itu. Itu ada orang mancing. Itu. Di bawah itu juga ada itu. Biasanya itu airnya sampai sini ya. Ya biasanya sampai meluber ke jalan. Tadi kita beli di sana jagungnya. Cari tempat yang sepi. Soalnya yang di sana itu yang deketnya telaga itu sudah penuh semua. Dan rame. Saya tidak suka keramaian. Saya juga sukanya. Nanti nggak kedengeran ngomongnya. Saya sukanya sepi dan sambil makan yang enak-enak, oke. Okay. Kecuali terpaksa. Sudah makan nasi goreng, bakso, jagung bakar, harusnya sate kelinci. Sate kelinci sama wedang ronde yang belum. Ya, sama pecel. Oh ya, pecel kan besok pagi. Sudah ya? Ya. Jangan lupa ditonton. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Kang Rai dan bersama pasangan saya yang tercinta. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.